Fuh, ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Bergabungnya pemain Jepang hijau ini ke timnas Malaysia menjadi kabar yang sangat mengejutkan buat negara-negara Asia. Seluruh dunia menjadi gempar gara-gara ini. Dan timnas Malaysia menjadi timnas yang ditakuti sekarang. Jangan panggil mereka naturalisasi, berhenti sebut mereka diaspora. Hey bro, listen to me. Mereka tak bisa memilih di mana mereka dilahirkan, tapi mereka punya akar bangsa yang kuat. Garuda di dada, identitas tak ada yang dibuat buat kuat. Setelah timnas Harimau Muda dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U20 saat kalah hadapi Tajikistan 0-1, benar-benar membuat fans Harimau Malaya terpukul. Sebenarnya Malaysia masih ada satu pertandingan lagi hadapi Sri Lanka, tapi pertandingan itu tidak cukup membuat Malaysia menjadi runner-up terbaik, yang akan lolos menemani juara grup untuk melenggang ke Piala Asia. Supporter Malaysia bertambah marah, karena di waktu bersamaan, timnas Indonesia U20 hampir dipastikan lolos menjadi juara grup, ataupun jalur runner-up terbaik. Tergantung laga pamungkas saat hadapi Yaman. Atas kelolosan Indonesia U20 ke Piala Asia, maka tren positif Indonesia selalu lolos ke Piala Asia terus berlanjut. Dari senior, bahkan timnas usia muda. Dan kebalikannya, ini menjadi tren negatif Harimau Malaya, karena tidak bisa berbicara banyak di ajang internasional sekelas Piala Asia. Aku ingatkan dia orang tak perasan pasal Rizal ni. Boleh pula perasan. Guys, Malaysia Under 20 telah pun disingkirkan daripada Asia Cup Under 20 punya kualifikasi. Jom kita sembang sikit pasal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten bola sepak, tekan dulu butang follow. So, Malaysia 0, Tajikistan 1. Malaysia setakat ni dalam grouping menang bunda, seri bunda dan yang ini kalah. Tapi apa yang sangat-sangat mengecewakan, mereka kalah last minute. Bolos dekat minute 94. Memang betul-betul sakit mat. Apa aku nak cakap pasal budak-budak muda kita ni? Diorang ni boleh bertahan, boleh pegang bola dengan baik, position boleh pegang. Tapi bila masuk kotak penalti lawan tu, macam tak ada idea, macam tak ada hala tuju, macam mana nak score goal. Jadi in the end, bolos last minute. So ini kedudukan sekarang selepas Malaysia kalah, okay? Dan kalaulah kita seri dengan Tajikistan tu, kita masih lagi ada peluang untuk game seterusnya. Tapi disebabkan begini rezeknya, maka tidak layak. Samalah dengan Myanmar dan juga Filipina. Ini standing untuk semua grup yang ada. Dan korang boleh tengok, kita punya jiran-jiran dekat negara ASEAN. Tengok Indonesia, Thailand, Vietnam dan even Cambodia. Benda ni aku dah cakap daripada tahun lepas. Kalau korang nak bahan kawan-kawan Indonesia korang pasal benda lain, bolehlah kot. Tapi kalau korang nak bahan pasal bola sepak, tak boleh. Sebab level Malaysia sekarang lebih ke arah Filipina, Myanmar semua. Okay, top negara dekat ASEAN sekarang Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Malaysia bukan lagi level itu. Okay, tak kisahlah senior team ke, under 23 ke, dan sekarang under 20. Itu kita kena terima hakikat. Daripada tahun lepas lagi aku dah cakap. Okay, adakah benda ni akan berubah suatu hari nanti? Kita tengoklah macam mana kan? Guys, tetangga kita, Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah pertandingan ketiganya menghadapi Tajikistan dengan kekalahan 0-1. Nah, dari pertandingan pertama, unggul atau menang 2-1 atas Oman. Pertandingan kedua, seri dengan Korea Utara. Dan pertandingan ketiganya itu kalah dengan Tajikistan 0-1. Dan pertandingan terakhir itu menghadapi Sri Lanka. Nah, jadi Malaysia sudah dipastikan tidak lolos ke Piala Asia U20 2025 guys. Jadi mungkin mereka mau fokus di AFF ya guys. Jadi itu yang kita harus support ya guys. Tetangga kita harus kita support. Mungkin mereka mau fokus di AFF guys ya. Ialah Garuda Muda dominasi Timor Leste. Timnas Indonesia unggul lagi dalam game kedua kualifikasi Piala Asia 2025 bawah 20 tahun setelah menunduk
menangkan Timor Leste 3-1. Dari minit pertama, tim di bawah asuhan Indra Zafri menunjukkan inisiatif untuk menyerang. Jens Raven yang hanya berumur 18 tahun menunjukkan kualiti penyerang yang berpengalaman. Dia rajin bergerak dalam kawasan bahaya dan kerap menyusahkan defens lawan. Pada minit ke-13, Raven berjaya mencetak gol pertama Indonesia setelah menerima cutback dari Alfarezi Buffon. Hanya 3 minit lepas itu, sepakan Rizky Afrizal berjaya membobol gawang gol Timor Leste. Kali ini Tony Firmansyah yang memberi asis. Masuk babak kedua, timnas Indonesia terus menyerang untuk memburu lebih gol. Tapi defense Garuda Muda yang leka telah dihukum oleh Luis Figo melalui counter attack. Namun pemain timnas tidak hilang fokus dan meneruskan permainan yang baik. Dan itu membuahkan hasil apabila playmaker yang paling menyela dalam skuad Garuda Muda, Doni Pamungkas, memberi asis yang cantik kepada Mohamad Ragil. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia memuncaki klasemen Grup F dengan koleksi 6 poin. Lepas ini hanya perlu seri dengan Yaman untuk lolos langsung ke Piala Asia. Gimana geng, kalian rasa Garuda Muda bisa menang lawan Yaman? Komen kat sini. Gol di menit-menit akhir dari pemain Tajikistan ke gawang Harimau Muda langsung menegaskan kekalahan Malaysia di pertandingan itu, sekaligus menutup ambisi mereka untuk mentas ke Piala Asia U20 tahun depan. Piala Garuda Muda dominasi Timor Leste. Timnas Indonesia unggul lagi dalam game kedua kualifikasi Piala Asia 2025 bawah 20 tahun setelah menundukkan Timor Leste 3-1. Dari minit pertama, tim di bawah asuhan Indra Zafri menunjukkan inisiatif untuk menyerang. Jens Raven yang hanya berumur 18 tahun menunjukkan kualiti penyerang yang berpengalaman. Dia rajin bergerak dalam kawasan bahaya dan kerap menyusahkan defense lawan. Pada minit ke-13, Raven berjaya mencetak gol pertama Indonesia setelah menerima cutback dari Alfarezi Buffon. Hanya 3 minit lepas itu, sepakan Rizky Afrizal berjaya membobol gawang gol Timor Leste. Kali ini Tony Firmansyah yang memberi asis. Masuk babak kedua, timnas Indonesia terus menyerang untuk memburu lebih gol. Tapi defens Garuda Muda yang leka telah dihukum oleh Luis Figo melalui counter attack. Namun pemain timnas tidak hilang fokus dan meneruskan permainan yang baik. Dan itu membuahkan hasil apabila playmaker yang paling menyela dalam skuad Garuda Muda, Doni Pamungkas, memberi asis yang cantik kepada Mohamad Ragil. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia memuncaki klasemen Grup F dengan koleksi 6 poin. Lepas ini hanya perlu seri dengan Yaman untuk lolos langsung ke Piala Asia. Gimana geng, kalian rasa Garuda Muda bisa menang lawan Yaman? Komen kat sini. Fuh, ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat seorang player warisan yang sangat-sangat talented, yang sangat-sangat padu. Nama player ni adalah Max Digel. So jom aku review pemain ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, nakkan update, kenalah tekan butang follow. Pertama sekali, ini bukan rumus semata-mata. Sebab yelah, Malaysia ni terkenal dengan rumus. Sebab even Max ni sendiri dalam dia punya podcast ke apa, dia ada beritahu the paperwork is done. Dia juga telah pun menunjukkan sijil kelahiran atuk dia untuk membuktikan yang dia ada darah Malaysia. So Matt Dejil ni, dia dah submit semua dokumen dia dan sekarang hanya tengah tunggu pasport Malaysia untuk diproses. Okey, umur dia 27 tahun. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles, iaitu sebuah kelab dekat Liga Pertama Belanda, Eredivisie, dan dia punya nilai mencecah 1.2 juta euro. Okay, memang agak valuable player ni. Matt Dejil ni dia bermain dekat posisi right back dengan ketinggian 1.78 meter. Kalau tanya aku, memang bagus sebab sekarang kita punya right back adalah Matthew Davis. Matthew Davis 2 tahun lepas mungkin seorang player yang power, tapi aku dah nampak Matthew Davis ni dia punya performance semakin merudum, lagi-lagi dekat Piala Asia hari tu. Naik pandai, turun tak pandai. Jadi harapnya dengan adanya Dejil ni akan memperkuatkan bahagian kanan kita. Inilah yang akan bantu Arif Aiman nanti. Betul-betul Minin dibikin kebingungan dengan pernyataan abang TikToker berkacamata ini. Tadi dia katakan bahwa Malaysia akan lolos ke Piala Dunia hanya dengan menaturalisasi satu orang pemain sepak bola ini saja. Coba kita tayang ulang.
Fuh, ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat seorang player warisan yang sangat-sangat talented, yang sangat-sangat padu. Nama player ni adalah Max Dijel. Tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sekali lagi, apakah Mimin yang salah dengar atau abang TikToker ini yang asal bicara? Karena secara logika siapapun pasti tidak percaya, cukup hanya menaturalisasi satu pemain ini saja langsung bisa tembus Piala Dunia. Benar-benar tidak masuk akal, tapi entah mungkin ada pandangan lain bagi abang TikToker ini. Selain pemain sepak bola, bisa saja orang Eropa ini juga mahir bermain sulap, jadi bisa langsung menyulap harimau Malaya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Tapi, jika memang bisa cukup dengan menaturalisasi satu pemain saja, seharusnya Indonesia sudah dijamin masuk Piala Dunia dong, kan sudah menaturalisasi keturunan bahkan 12 pemain Eropa. Malaysia resmi menaturalisasi pemain timnas Jepang. Ya ini jadi kabar bagus ya, setelah kemarin ditolak oleh pemain berdarah Eropa, Malaysia akhirnya berhasil menaturalisasi pemain berdarah Jepang. Ada 3 pemain yang berhasil dinaturalisasi, tapi tunggu dulu, bukan Jepang putih ya, tapi adalah Jepang hijau. Ya, pemain yang berhasil dinaturalisasi Malaysia adalah Jepang hijau. Siapa dia? Kita lihat yuk. Yang pertama adalah Kogi Leswaran Raj. Ya, pemain yang terakhir membobol Indonesia ketika Indonesia menang 4-1 lawan Malaysia, berhasil menjadi pemain timnas Malaysia. Pemain Jepang hijau ini akan menjadi kekuatan baru untuk timnas Malaysia. Yang kedua adalah Syamer Kuti Aba. Ya, pemain Jepang hijau ini juga berhasil dinaturalisasi timnas Malaysia. Yang ketiga bukan pemain, tapi pelatih Raja Gobal. Ya, pelatih Jepang hijau ini berhasil membawa Malaysia juara Piala AFF 2010 ya. Dan ini akan menjadi modal bagus untuk timnas Malaysia bisa menjadi raksasa dan nomor satu dunia. Bergabungnya pemain Jepang hijau ini ke timnas Malaysia menjadi kabar yang sangat mengejutkan buat negara-negara Asia. Seluruh dunia menjadi gempar gara-gara ini. Dan timnas Malaysia menjadi timnas yang ditakuti sekarang. Salam, Di Mateo. Kita dah ada pendekatan, buset dah. Ya bang, ya. Tahu kalian dah ada pendekatan, kami tahu, buset dah. Sombong amat, dia sombong amat gitu ya. Bilang kalau misalkan ya Ferdi ini lebih baik daripada seluruh striker keturunan dari Indonesia cuy. Dibalik lagi beneran jadi Polandia, buset dah ya. Kami tahu, kami tahu kalian tuh jago. Kami tahu kalian dah punya piala AFF, kami tahu. Cuman buset dah, Bang Ferdinya mau gak ke Malaysia bete? Mau gak Bang Ferdinya? Bete Bang Ferdi aja milih King Indo loh. Kalau mau kalian mau tahu, bete Bang Ferdi maunya ke King Indo, bukan ke Malaysia ya bete. Jadi udah gak bisa sombong lagi. Oke, bete itu mau hoki. Hoki apa sih? Kalian iri atau gimana? Udah ya, udah ya. Penting sih JJ-in aja terus itu. Siapa sih? Josh Brown Hill. Semoga timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026 dan begitu pun dengan timnas Malaysia, saudara-saudara, semoga cepat pulih dan berkembang, menemukan solusi untuk perkembangan timnas Malaysia baik dari U20 atau sampai yang senior. Semoga sama-sama berkembang dan negara Asia Tenggara sepak bolanya diseganin dari sepak bola dunia. Terima kasih telah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.